itu diganti akinya, dinamo isi atau dinamo ampernya di servis. Setiap pagi itu tetap drop lagi anunya Mas Boy. Akinya itu drop lagi seperti ini. Cara seperti ini ya memang enak ya. Kita tidak pusing-pusing harus mencari sumber permasalahannya. Jadi otomatis ya arus tetap ada. Makanya itu untuk harusnya keluar ya atau bocor. Jadi baterai itu cepat habis kalau diparkir semalaman ya. Tapi untuk cara memasangannya seperti ini ya salah Mas Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendaraan Mas Boy ya. Jadi untuk mobil ini keluhan sopirnya atau pemiliknya seperti ini. Jadi mobil ini pernah diganti aki ya. Keluhan kalau waktu pagi itu jember terus atau akinya itu drop seperti itu. Jadi akinya diganti seperti itu ya. Itu dibawa di bengkel katanya untuk akinya suruh ganti seperti itu. Dan sudah diganti akinya, sama alternatornya atau dinamo isinya itu suruh servis ya seperti itu. Dan ketika waktu diganti akinya, dinamo isi atau dinamo ampernya di servis, setiap pagi itu tetap drop lagi anunya Mas Boy, akinya itu drop lagi seperti itu. Jadi kalau seperti ini ya kita kasihan Mas Boy ya sama pemilik mobilnya. Jadi untuk akinya diganti baru, dinamo amper juga sudah di servis ya seperti itu. Tapi untuk dinamo isi tetap untuk arusnya ya, dia tidak mau nyimpan atau kebocoran seperti itu ya. Untuk arusnya tidak nyimpan. Jadi ketika mobil itu waktu dibuat jalan itu parkir sebentar ya, di starter itu mau, tapi kalau sudah sampai pagi itu starternya itu harus di jember untuk arusnya sudah drop lagi. Jadi seperti itu. Jadi pada waktu parkir pagi itu pasti habis kan, untuk stromnya ya, arus yang di aki itu habis seperti itu. Jadi ini kita lihat ya untuk alternatornya seperti itu. Jadi kita melihatnya seperti ini Mas Bro, jika mengalami permasalahan seperti itu ya. Jadi belum tentu kita harus ponis untuk alternatornya. Pertama kita cek untuk sekringnya ya, pastikan aman. Jadi untuk sekring ini tadi saya cek aman sekringnya seperti itu. Jadi ini Mas Bro ya, untuk cara mengatasinya kita lepas dulu untuk ini jalur yang dari atas ya seperti itu. Ini kita lepas, ini ada soket seperti ini kabelnya, kabel ini biru strip merah ini harus keluar ya untuk lampu indikator gambar aki itu Mas Bro ya. Jika pada waktu mobil itu kita on kan ya, otomatis gambar aki kan nyala. Ketika mobil kita hidupi, gambar aki itu kan mati ya seperti itu. Jadi ini untuk lampu indikator seperti ini untuk biru strip merah untuk lampu indikator seperti itu. Jadi yang biru polos ini arus standby dari kontak atau dari kontak itu melalui sekring, yaitu generator sekringnya, nama di buku panelnya itu atau di petunjuknya namanya generator untuk sekring dinamo ampere. Jadi ini arus dari sekring atau dari kontak. Ketika kontak kita on kan otomatis dia ada arusnya ya. Seperti ini saya cabut seperti ini untuk soketnya, soket yang mengarah ke dinamo sih ya seperti ini. Jadi ini tadi saya cek Mas Bro ya pakai test band seperti ini. Ini kontak saya matikan ya. Ini kita cek ini padahal tidak terhubung sama arus dari kontak ini untuk soketnya. Jadi ini kita lihat ini untuk warna kabel warna biru polos ini ya. Ini seharusnya ketika ini kita cabut otomatis kan tidak ada arus mengalir ke sini ya, dia tidak ada arusnya. Dan ini dulu ya kita cek. Nah ini ada arusnya seperti itu. Jadi untuk dinamo isi ini ya, ini bocor Mas Bro ya. Kalau seperti ini otomatis untuk aki dia akan terputus karena bocor untuk arusnya. Seharusnya ini mati, begitu kontak kita matikan, kita off kan ya, kalau mati dia tidak ada arusnya seperti ini. Dan ini saya cabut ya, otomatis dia tidak ada arusnya. Jadi ini ada arusnya, kita cari tahu ya.
penyebab masalahnya ini seperti apa. Oke, kita lihat sih untuk bagian generatornya atau dinamo isinya maksud ya. Oke, ini kita lihat sih untuk dinamo isi seperti ini. Ini untuk ini ya, ini kabel dari bawah seperti ini. Ini warna kabelnya kalau dari bawah ya, biru strip merah. Ini lampu indikator, indikator aki ya, seperti itu. Dan ini untuk warna biru ini, kalau sini strom dari kontak seperti itu. Kita cek dari sini, kita lepas dulu untuk ininya ya. Nah ini untuk soketnya. Nah, kita lepas ya seperti ini. Kita lepas. Kita tes pakai tes pen seperti ini ya. Kita cek ini ya. Warna biru polos, dia mati ya. Tidak ada arusnya. Tadi itu kita lewat cek lewat sini ada arusnya. Tapi setelah itu dicabut otomatis untuk sini ya, ini tidak ada arusnya bro ya. Kita cabut yang di bawah, saya cek tidak ada arusnya untuk warna biru polos. Ini untuk jalur yang ke alternatornya sini. Ini untuk arus untuk kabel jalur ke alternatornya. Kita lihat di kabelnya, dan ini ada kabel satu bro ya. Nah ini, ini jember mas, kabel jember. Ini di jember, ini untuk setrum dari kontak ya. Seharusnya cara seperti ini ya tidak boleh mas ya. Kalau seperti ini ya kasihan sama pemilik mobilnya, karena ini kabel ini di jember dilangsungkan mas ya. Nah ini dilangsungkan sama di sini kabel dari baterai ini ya. Harus positif ya, ini harus standby ini mas ya, di sini seperti ini biar mobil mati, ibaratnya kita off kan ya. Tapi kalau arusnya kita ambilkan dari sini, dia tetap ada arusnya. Masalahnya ini arus dari aki ya, ini seperti itu dari baterai. Jadi ini masalahnya ya, ini untuk permasalahannya sudah ketemu bro ya. Jadi kabelnya ini ya, ini di chamber seperti itu. Ini untuk kabelnya. Oke, jadi permasalahannya di sini ya. Ini kabel, oke kita lepas dulu untuk kabel ini, kabel warna hitam ini. Jadi ini cara seperti ini ya, memang enak ya. Kita tidak pusing-pusing harus mencari sumber permasalahannya. Jadi langsung kita jember seperti ini. Tapi kalau kita jember seperti ini, otomatis pada waktu mobil ini posisi mati atau off, kontak off, otomatis ya arus tetap ada. Makanya itu untuk arusnya keluar ya atau bocor, jadi baterai itu cepat habis kalau diparkir semalaman ya. Jadi ini masalahnya. Jadi mungkin aki yang dulu itu masih bagus, cuma gara-gara ini harus diganti aki. Ini sudah di servis, tapi untuk cara memasangannya seperti ini ya salah mas bro ya. Oke, ini kita lepas dulu untuk kabel ini ya, kita kembalikan yang asal, kita pasang asal seperti itu. Oke mas bro, jadi ini untuk kabelnya sudah kita potong seperti ini, sudah kita solasi ya untuk yang di sini. Ini untuk arus dari baterai atau dari aki. Jadi ini tadi di jember, yang ini kabel warna biru polos ini di jember sama sini. Ini permasalahannya disitu, di jember sama kabel seperti itu. Jadi arus ini bocor karena ini di jember ya, kabel dari arus dari baterai langsung di jember di arus dari strom kontak. Jadi pada waktu kontak itu off, seharusnya ini terputus karena di jember pakai ini ya, di jember langsung di sini, otomatis strom akan bocor dan akibatnya untuk aki akan tekor terus seperti itu. Oke, jadi seperti itu cara mengatasinya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.